pas nyampe di rumah Pak RT Pasren, air mata netes. Saya turun dari kursi, saya mohon, tolong jujur, Wak. Pak Pasrennya bilang gini, itu bukan urusan saya. Ternyata RT Pasren tega jebloskan saudara ke penjara. Ya, saya tuh keponakannya, Supri keponakannya Suprianto. Cabut laporan, ya. Kalau tidak akan disomasi. Ya, dan sekarang RT Pasren masih tinggal di rumahnya nggak sih? Kosong semenjak viral itu tertutup. Ya merasa benar-benar saja, tidak takut untuk diwawancara, benar nggak sih? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di Almi Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita terhubung dengan Cirebon, ada Ibu Aminah. Ya, Ibu Aminah adalah kakak dari terpidana kakaknya Supri ya? Iya. Ya, dan ada dari Prandi juga, ada abang kita nih. Dengan abang Rian Huta Barat. Rian Huta Barat ya bang ya? Ya. Oke. Bang, kita ngobrol-ngobrol ya sama Bu Aminah ya? Ya. Jadi sehubungan dengan adanya artikel ini nih, keluarga terpidana Vina Cirebon laporkan ketua RT Bareskrim. Terus ada lagi kasus Vina Cirebon, keluarga terpidana bantah imingi ketua RT uang untuk berbohong. Elja Sharif takut-takuti beri somasi. Aminah kakak terpidana kasus Vina tak ciut, percaya muzikzat. Ada lagi, ternyata RT Pasren adalah paman salah satu terpidana kasus Vina. Kasus Vina, tega jebloskan saudara ke penjara. Ya, kita bahas satu-satu nih, Bu Aminah nih. Iya. Emang kalian berarti melaporkan Pak RT ke Bareskrim ya, atas dasar apa nih? RT Pasren dilaporkan. Ya, karena ada berita bahwa saya nangis-nangis di pangkuannya dan diiming-imingi uang dan disuruh berbohong, itu. Oke, yang bilang itu adalah Pak RT? Pak RT. Pak RT bilangnya gimana waktu itu? Waktu... Bohongnya gimana? Itu sih waktu di berita, Pak. Oke, apa katanya? Kalian nangis-nangis di pangkuan, terus... Iya. Terus diiming-imingi uang, amplop. Oleh? Oleh keluarga terpidana, bilangnya. Nah, terus, Pak RT-nya diiming-imingi uang gitu? Iya, bilangnya gitu. Oke, kata pengakuan dari? Bapak RT Pasren. Oke, padahal sebetulnya Ibu? Enggak sama sekali. Mengiming-imingi Pak RT uang nggak? Enggak. Enggak ada, tapi enggak. Yang nangis-nangis itu ada? Ada. Nangis-nangisnya ngapain, Bu? Ya, nangisnya gini, Pak. Waktu itu kita keluarga itu datang ke rumah Pak RT Pasren itu ditemenin sama Pak RW. Kita nggak kesana sendiri, kita minta didampingi sama Pak RW. Dan Pak RW juga mau mendampingi kita. Nah, pas nyampe di rumah Pak RT Pasren, Assalamualaikum. Terus yang buka pintu itu istrinya. Dan istrinya bilang, saya bilang, Wah, ada Wak Pasrennya, ta. Ada. Nah, keluarlah Pak Pasren. Nah, udah keluar, dia duduk di kursi. Kita semua duduk di kursi. Karena saya nggak kuat air mata netes dan nggak mau belit-belit, langsung 7 poin, Pak. Saya turun dari kursi, saya mohon. Pak, Wak, tolong jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah Wak Pasren, tolong jujur, Wak. Karena saya tahu mereka nggak salah, Pak. Karena banyak teman-teman yang ngomong bahwa mereka itu tidur di rumah Wak Pasren. Nah, oke. Terus Wak Pasrennya bilang gini, tidak, saya tidak tahu. Itu bukan urusan saya. Itu urusan polisi. Langsung aja ke polisi. Terus udah masuk Pak Erwin, Pak RT-nya. Uwak, manggil Uwak, berarti artinya Uwak Pasren itu, Pak Pasren itu ada hubungan apa? Ya, saya itu keponakannya, Supri keponakannya, Suprianto. Jadi Supri itu keponakan si RT Pasren itu sendiri gitu? Iya. Oke, jadi Ibu emang benar memohon-mohon tapi supaya Pak RT Pasren jujur. Iya. Bahwa malam itu anak-anak emang nginep di situ. Iya. Tapi Pak Pasren nggak peduli dan bilang bukan urusan saya, urusan polisi. Iya. Berarti dia bilang bukan urusan saya, urusan polisi. Iya. Lucu sih ini, aneh ini, agak aneh ini. Oke, tapi sama sekali tidak benar yang dikatakan, katanya Ibu mengiming-imingi Pak RT
uang. Tidak. Itu tidak benar ya? Tidak. Sama sekali tidak? Tidak. Tidak benar? Tidak benar. Nah, dan sekarang artinya keluarga terpidana kan melaporkan Pak RT Pasren ke Bareskrim. Iya. Atas tuduhan apa berarti? Ya, laporan palsu, Pak. Kesaksian palsu. Laporan palsu? Iya, kesaksian palsu. Oke, dan ini Bang Rian ini ditemani juga oleh tim kuasa hukum Pradi juga berarti ya? Iya. Siap. Gimana laporannya nih selama sejauh ini, Bang Rian? Ya, jadi keluarga terpidana ini kita dampingi untuk melaporkan Abdul Pasren beserta dengan anaknya Kavi. Ya, dengan materi yang kita laporkan yang pertama itu adalah mengenai kesaksian Pak Pasren bahwa keluarga ini, keluarga terpidana itu mengiming-imingi uang kepada Pak Pasren. Dan materi yang selanjutnya adalah pengakuan dari Pak Pasren dan anaknya bahwa Kavi itu pulangnya pada pukul 21. Padahal sejatinya berdasarkan saksi-saksi yang ada dan para terpidana bahwa Kavi itu tidur bareng dengan para terpidana dan ini itu, dan saksi iya. ini. Itu yang menjadi apa materi laporan kita. Jadi kita tuduhkan dengan pasal 242 KUHP memberikan keterangan palsu, keterangan di bawah palsu. Di bawah sumpah. Oke, artinya kalau keterangan anak-anak mereka tidur bersama Kavi segala macam, artinya ada indikasi upaya dugaan ya, yang menutup-tutupi atau mungkin melindungi seseorang, kepentingan seorang diri gitu ya, dengan mengorbankan yang lain gitu ya. Ya, jadi kita juga agak bingung sebenarnya kalau Kavi sejujurnya mengatakan bahwa dia juga tidur bareng dengan para terpidana dan saksi yang lain, saya pikir Kavinya juga tidak ada masalah itu. Harusnya. Ya, harusnya. Nah kenapa? Tapi kan kita nggak tahu pada saat itu ada yang nakut-nakutin apa enggak. Ya, itulah yang menjadi pertanyaan ya. Kita bersama gitu loh. Iya, iya. Nah, Ibu Aminah. Iya. Artinya, saya tanya balik lagi ke Bang Rian. Artinya, laporan ini sudah sedang jalan di Bareskrim ya? Betul, sedang jalan di Bareskrim. Oke, yakin bahwa laporan ini akan jalan? Kita yakin. Kita selalu follow up dengan teman-teman tim Jakarta. Ya, walaupun sekarang RT Pasren sudah ada kuasa hukumnya, tidak gentar, Bang? Oh, tidak. Kita ini, kita itu hanya gentar kalau kebenaran ini dibelok-belokkan. Setuju. Dan sebagai kuasa hukum atau pengacara-pengacara yang profesional adalah pengacara-pengacara yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, ya? Betul. Jadi kita tidak hanya bicara kepastian hukum, kita juga harus bicara keadilan hukum. Oke. Nah, Bang, ada lagi nih. Mbak Mina, iya. Elsa Sharif ini di Tribun Jakarta ya, ada artikel Elsa Sharif takut-takuti beri somasi. Aminah kakak terpidana kasus Vina tak ciut percaya mujizat. Emang ada yang nakut-nakutin atau beri somasi nih? Ada sih waktu ya, itu waktu di panggil acara TV. Oh, gimana tuh? Ya bilangnya 3x24 jam katanya mau somasi. Atas? Atas dasar kebencian kepada kliennya dan melaporkan kliennya gitu. Saya hadir umurnya tinggal tergantung aja umurnya berapa pada saat Suprianto itu. Di atas 18 tahun. Nah, itu terbuka untuk umum. Terbuka harusnya. Iya. Enggak, itu tertutup karena saya yang hadir setiap ini saat. Dinyatakan terbuka untuk umum. Astaga, yang lima orang itu dinyatakan kita bicara putusan. Punten Ibu, saya yang saya tidak mau berbantahan ya. Anda juga besok saya lakukan somasi. Somasi soal apa, Bu? Ya, membuat laporan palsu, memberikan ujaran kebencian pada klien saya. Okay. Dan klien saya di demo, diintimidasi, dan segala. Ada ini buktinya. Kayak begitu. Padahal secara etika tidak boleh. Oh, di demo puluhan orang, mungkin ratusan orang ya? Ratusan orang datang ke rumah malam-malam lagi. Oh, gitu. Dan itu udah lebih dari 3x24 jam. Satu minggu udah lebih. Oh, enggak ada somasi? Enggak ada. Oh, jadi cuman ala-ala doang nih kelihatannya. Mungkin. Dan gak takut dan gak peduli juga ada somasi ya? Insya Allah. Ya, Bu Aminah, ya? Insya Allah, walaupun gak ngerti itu apa somasi, insya Allah enggak. Iya. Bang Rian, gimana nih? Kalau sampai datang somasi juga, apa yang akan dilakukan? Ya, kita memang Bu Elsa gimana, Bang Rian?
di mana pada saat Bu Aminah ada di salah satu acara live di stasiun TV mengatakan bahwa meminta kepada keluarga terpidana ini untuk berpikir dan mencabut laporan, ya. Kalau tidak akan disomasi. Nah, memang tadi kemarin saya ketemu Bu Aminah, saya tanya sudah ada belum surat dari Bu Elsa? Belum. Ya sudah. Kalau ada somasi ya nanti kita akan baca somasinya seperti apa. Dan ada lagi nih, ada lagi artikel bahas soal amplop. Ketua RT Pasen lebih dulu laporkan terpidana kasus Tina, katanya sujud codorin amplop. Jadi sudah Ketua RT Pasen juga ngelaporin juga nih. Ya malah itu dulu yang keluar Pak, laporan Pak RT dulu. Coba saya juga undang RT Pasen kalau berani ngobrol dan podcast sama saya yuk. Saya banyak hal yang ingin saya tanyakan gitu. AF juga AF, ya kan? Oke. Dan ini kan pra-peradilan Peggy Setiawan udah bebas nih. Bagaimana nih nasib 7 terpidana yang lain nih, Mas Rian? Ya, kita sangat berterima kasih kepada Hakim Eman, ya, yang punya integritas. Ya, Eman Sulaiman. Ya. Ya, namun kita memang perlu mempelajari salinan putusannya terlebih dahulu. Ya. Karena pada dasarnya prapid itu adalah proses mengenai prosedur yang dilakukan di dalam tingkat penyidikan. Ya. Jadi kami tidak bisa berkomentar lebih jauh, kami menunggu salinan putusannya. Ya. Iya, iya. Nah, dan Bu Aminah, artinya kan Supri ini adalah keponakan RT Pasen itu sendiri, keponakan. Jadi Pak RT ini pamannya ya. Iya. Dan selama ini, selama Supri di penjara, Pak RT ini sebagai pamannya pernah nengok nggak? Enggak. Ya enggak lah ya. Jadi, padahal pamannya sendiri ya? Iya. Berarti Kavi sama Supri juga sepupuan ya? Ya sepupuan. Sepupuan. Tidak pernah nanya juga gimana kabar Supri? Enggak. Dan hubungan keluarga setelah kasus 2016, antara keluarga Mbak Aminah dengan keluarga RT Pasen, ada kontak atau komunikasi nggak? Ada, biasa. Maksudnya kalau ketemu biasa aja menyapa gitu. Tapi dia hati sih kecewa. Itu aja. Gitu ya. Oke oke. Dan sekarang RT Pasen masih tinggal di rumahnya nggak sih? Kosong semenjak viral itu tertutup. Kosong ya, tertutup. Pertanyaannya ngapain mesti kosong ya? Iya. Iya kalau emang tidak ya merasa benar-benar saja harusnya. Hadapi, datang undangan podcast, iya. Datang diwawancara, tidak takut untuk diwawancara, iya. Bener gak sih? Bener. Iya, iya. Oke, ada pesan mungkin Bu Aminah yang ingin disampaikan? Buat siapa? Buat RT Pasret. Oh, ya kami dari pihak keluarga terpidana masih memberi kesempatan untuk Bapak RT Pasret berkata jujur. Itu aja, insya Allah. Kita kekeluargaan. Kalau memang Bapak RT berani berkata jujur bahwa anak-anak tidur di rumah beliau waktu 2016 silam. Itu aja. Iya, iya. Dan kejujuran sebetulnya adalah hal yang utama ya untuk dilakukan oleh setiap orang. Iya. Bukan hanya Pak RT, semua juga iya. Harus jujur, semua manusia harus jujur. Iya. Karena apalagi apabila nih kita bicara soal umum ya. Kita bicara kasus umum ya. Apabila ada seseorang yang berbohong yang menimbulkan atau mengakibatkan seseorang mendapatkan akibat buruk gitu kan. Hukumannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga pasti akan dipertanggungjawabkan. Insyaallah. Iya. Apalagi yang menimbulkan korban orang lain. Ini kita bicara kasus umum ya. Oke, kalau Bang Rian ada yang ingin disampaikan terakhir, Bang? Oke. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pengacara. Jadi di dalam hukum ini kita harus ingat bukan hanya kepastian hukum yang utama, tapi kita juga
harus lebih mengutamakan keadilan hukum. Kenapa? Karena putusan pengadilan itu, putusan pengadilan selalu disebutkan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mari kita sama-sama berjuang agar keadilan hukum ini dapat diraih oleh para 7 terpidana ini, sehingga hukum itu mempunyai kemanfaatan. Itu saja. Iya. Oke. Okay. Siap Bang Rian, Bu Aminah, terima kasih banyak. Salam hormat buat keluarga. Semoga kasus ini lebih cepat terang benderang ya. Amin. Karena pelan-pelan ya semua terbuka satu persatu dan dibebaskan Peggy Setiawan ini bisa menjadikan babak baru kasus Vina ini terbuka lebih terang benderang lagi. Amin. Ya, mudah-mudahan yang benar memang benar, yang salah ya akan salah. Amin. Keadilan akan ada di kasus ini. Amin ya Rabbi. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama.